give it time. I know that I'm not easy. This cold heart of mine, she really took a beating before you. You stuck through blizzards, winter nights with you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih guys di YouTube Kick Off HSR Wheel Ciputat, toko velg dan ban mobil terlengkap terupdate yang ada di daerah Ciputat. Kali ini kita lagi kedatangan mobil Daihatsu Ayla nih guys, ingin dimodifikasi velgnya. Sebelumnya dia itu sudah menggunakan velg ukuran 15 nih guys, tetapi ingin diganti modelnya. Nah, langsung saja kita tonton videonya sampai selesai untuk mengetahui model seperti apa yang digunakannya guys. Untuk velg yang digunakan ialah model Boroko SRD HSR ring 15, lebarnya 6,5 inci dengan VCD mobil 4x100, ET-nya 42, warnanya gold nih guys. Masih menggunakan ban mobil lamanya nih guys, mereknya GT Radial Campiro karena bannya itu masih tebal juga guys. Langsung saja kita lihat proses pemasangannya. Setelah itu lanjut kita ke proses balancing dulu nih. Nah, proses balancing ini bertujuan agar velg dan bannya itu tidak bergetar guys di kecepatan tinggi. Lanjut kita isi angin nitrogen nih. Kita kasih dengan tekanan 35 PSI. Jangan lupa dipakein centering dulu nih guys. Nah, buat mobil Daihatsu Ayla itu ukurannya 54x73,1 dan dia juga mengganti bautnya nih ke baut Fujita. Langsung saja kita lihat proses pemasangannya nih guys. Setelah semua velg dan bannya sudah terpasang di mobil, jangan lupa guys untuk mengencangkan baut rodanya. Give it time. I know that I'm not easy. This cold heart of mine, she really took a beating before you. Winter nights with you. Now I'm blooming just for you.
setelah itu lanjut kita ke proses puring nih guys. Nah, proses puring ini bertujuan agar setirnya itu lurus ke depan guys, tidak ngebuang ke kiri atau ke kanan yang bisa mengakibatkan bannya itu jadi makan sebelah. Proses puringnya sudah selesai. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa support channel kami dengan cara subscribe, comment, like, and share agar channel kami terus berkembang nih guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.